warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nanik Jar Channel. Saya berada di halaman rumah di klaster Canberra Lok CEA ya guys. Ini pada hari ini kebetulan saya akan menyirami tanaman ya guys. Menyirami tanaman ini khususnya adalah tanaman yang sudah lama tidak disiram ini guys. Kasihan ya guys. Nah, yang kita sirami ini, yang saya sirami ini adalah bunga gelombang cinta ya guys. Nah, kemudian saya beralih ke pohon yang juga sudah lama tidak disiram guys. Ini pohon jenis pohon palem juga ya ini ya. Dan ini saya coba untuk menyiram tanaman ini. Ada juga tanaman perdu yang lain guys. Bagus sekali ini tanamannya. Saya tidak tahu namanya apa ini tanamannya. Tanaman hiasnya bagus sekali. Demikian juga untuk tanaman perdu ini. Lalu kemudian ada tanaman lagi yang indah sekali. Juga udah lama tidak disiram guys. Nah, segar. Ya. Segar sekali ya. Kemudian juga akan saya coba siram tanaman yang agak kering ini guys. Kasihan tidak berbunga guys. Ya. Alhamdulillah bisa menyiram tanaman pada siang hari ini. Dan ini mulai dari atas saya sirami. Masya Allah, tabarakallah. Ini pompanya sampai berbunyi guys karena sudah lama tidak dicoba ini pompanya. Tapi biar saja tidak apa-apa, suara pompanya gemerisik, yang penting tanaman sudah disiram air sehingga bisa segar kembali dan juga bisa tumbuh dengan baik. Nah, dan dari kejauhan terlihat adanya taman yang bagus yang di apa itu istilahnya disiapkan ya untuk taman ya, taman di klaster Canberra ini sehingga bisa menunjang kesehatan masyarakat di sekitar ya guys. Nah, ini sambil menyirami tanaman sambil melihat pemandangan di luar. Nah, ini pemandangan di luar guys. Nah, ini kebetulan juga bagus sekali lingkungannya. Jalannya juga lebar, bisa 4 mobil guys. Nah, ini langsung di sini. Alhamdulillah. Nah, seperti ini guys. Masya Allah, tabarakallah. Yang melihat video saya pada siang hari ini yang sangat panas ini ya, di Surabaya memang kondisinya sangat panas. Semoga sehat selalu, sukses dan banyak rezeki. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf agak berisik ya guys.